of the National Television Service. Oke, geng, balik mana neng Nuklir TV. Nah, neng kini aku kate membacakan cerita seorang yang pernah bertugas sebagai gugus tugas COVID-19. Oke, aku nemu postingan neng info Cah Tulungagung iki. Di posting akune jenenge gagal loading. Nah, ning kene dia membuka sebuah screenshotan. Nah, iki dikotaki, di tag ning kene, seluruh warga Tulungagung harus bersiap menerapkan new normal. Iki screenshotan dari berita online. Nah, ning kene aku menemukan seorang sing bertugas di gugus depan, gugus tugas COVID-19. Postingannya ono ning ngisor kene lho. Oh, iki. Di komentarnya Mayang Sari Kokis. Tak wocane lho. Iki aku mau menemukan yang ini. Sekali lagi, iki bukan sebuah ajakan yo. Jadi sesuai pengalamannya dia, tak wocoknya lho nih gini. Mayang Sari Kokis. Kula pernah ngalami dadi garda depan sebagai anggota Satgas penanganan COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Dua periode berarti katakanlah 28 hari. Malah tasih awal-awale wabah niki rame tenaga medis terbatas dereng sekathah sakniki. Tapi alhamdulillah selesai pas masa cuti bablas resign. Alhamdulillah seluk-beluk selama seminar, webinar, briefing dan lain-lain soal virus ini sedikit ngertos. Campur-campur bahasane. Padahal bentinten awor pasien COVID-19 dengan gejala ringan sampai parah. Nyatane nggih tasih sehat. Malah sampai hasilnya kula positif tasik los mawon. Bukannya menyepelekan, tapi ancan biasa nanggep ini. Tetap ikuti anjuran pemerintah, tim medis. Tetap bekerja demi keluarga asalkan hati-hati dan sesuai anjuran yang diterapkan. Karena alat pendeteksi rapid test dan swab test yang sebagian kita beli dari negara tetangga juga tidak dikatakan 100% akurat. Walaupun tidak semua lo ya, tetap waspada bareng, tapi ampun berlebihan. Pikiran sehat, tubuh pun sehat. Anane dalan di portal iku bukan karena virus, tapi usum maling lur. Mayang Sari Kokis iki wonge pernah jadi garda depan anggota Satgas penanganan COVID-19, tapi dia ini gak disebut nih rumah sakit ini. Wow, sing komen langsung berdulan lho. Iki lo mantap, gua yes, wong pro kok ya. Tak wae pesing pertanyaan maneh. Ini, Mbak tanya, lak sing meninggal ngono kuwi pancen yo kadane emang sudah punya penyakit lain yang kritis apa gimana? Dia rata-rata sampun sakit padahal jantung tapi statusnya PDP COVID. Akhirnya pemakaman dan lain-lain protokol COVID. Kan misalnya keluargane asli ini ngoten niku. Wonten ingkang meninggal karena positif niku wonten dua kemungkinan. Menika terpapar atau ketularan tapi kondisi fisik orang tersebut mboten fit. Kedua, karena gadah penyakit bawaan kado sesek jantung dan lain-lain niku estu lebih berisiko. Wow, komennya langsung ini jempol-jempol love-love. Tak wocoknya mana pertanyaan ini sore. Ini sesuai ini lo ya,
pengalaman Mbak Mayang Sari Kukis. Tanya lagi, pernah nangani bayi atau anak-anak yang terpapar gak Mbak? Bayi atau anak-anak kebetulan dereng pernah selama 2,5 bulan, namun nangani pasien 70% usia lanjut, sisanya seumuran kita nginiki. Oh, belum pernah. Iki enak pertanyaan lemparan mana? Sakjane awal-awal yo enak cuti barang ya Mbak. Iki penting iki. Padahal wong kan yo termasuk bertugas neng satgas kono. 14 hari tugas, 14 hari libur Mbak. Memulihkan antibodi. 2 periode total 2,5 bulan itu termasuk karantina. Sekalian sterilisasi. Lokal cocok kalian jenengan. Iki lembaran pertanyaan sing kemarin wis viral sing Indonesia terserah-terserah iku lho. Sing tenaga medis di kayak video. Iki dikomentari ning kene. Lah nggih Mbak, ngono iku kok yo gak enek libure. Lak nek berita ngono kae rat petuk keluargane. Tidak ngerti beberapa bulan jajal dadi TKW ngono pirang tahun ra petuk koyo wis-wis-wis yo iki pertanyaane wong iki lho dudu aku lho yo disclaimer e wis genah aku mocokne ning kene ditanggepi nang ngono namung kula guyu lah wong pun tugase gek dibayar lho kok podo sambat nek media koyo ora tau sora mawon. Tak ini harus sampean woco-woco dhewe lur. Iki mau enak sing takok. Mbak mau tanya, sampean menangani korban COVID, obat apa yang diberikan? Iki jawabane ning kene. Pagi sarapan makanan yang full vitamin. Dengan karbohidrat, minum vitamin, lanjut berjemur, olahraga ringan bagi pasien gejala ringan. Nah, wonten arah-arahan nek gejalane berat, benten malih. Sing pasti mboten asal olahraga, kanggo sing wong wis sepuh-sepuh kritis atau gejalane berat. Ini masih membahas tentang Indonesia terserah. Membaik malih, iki wis mau. Lur, nek lur. Lagi Mbak Mugo wis ndang ilang Mbak prepet-prepet ngene iki yo an. Iki mah bahas donat. Oke, berbeda pembahasan. Tak geser miser lur. Jadi Mbak Mayang Sari ini pernah bertugas. Sekali lagi tak akan Mayang Sari Kukis ya. Nanti linknya tak delek neng deskripsi link profile. Nah, ini ada pertanyaan sing biasa wong penasaran mana Mbak, lek seumuran kita apa juga ada yang gejala berat? Dijawab mboten mesti Mbak, tergantung daya tahan tubuh. Lah kula usia 25. Oh Mbak iki usia 25 divonis positif tapi tanpa gejala blas, mboten ngerasa napa-napa, gek sehat. Makanya kados perawat dokter kadah korban saking pun ketularan buat nenten gejala kondisi awak kesel. Akhirnya virus semakin numpuk makanya tumbang. Sing kuat nggih sembuh, sing boten nggih meninggal. Banyakan meninggal biasa banyakan iki dia punya riwayat sing kronis dengan pikiran stres. Diperparah. Oke. Hal ini mana? Boten mesti tergantung daya tahan tubuh. Oh, iki lho. Poinnya. Dene divonis tapi tanpa gejala. Blas boten krasa napa-napa. Kasing bergejala tapi boten krasa apa-apa. Ya. Alhamdulillah, makasih, Mbak. Oh, iya, wes. Terus semangat, Mbak. Terus berjalan. Amin, cocok. Cocok, wes cocok kabeh iki. Nek berita ini kan aura audio kan positif lho. Berita-berita kok ingin ini. Yo
ojo sing di sawang sing wis mati ya, sak ngene iki kan ada harapan untuk hidup. Kita kan jarane menuju new normal. Jadi yo sedih wae yo berita-berita sing membawa efek positif. Cocok. Very. Oke. Intinya pokok jiwa yang happy dan metabolisme tubuh yang baik akan menghasilkan imun tubuh yang kuat. Nah, masuk lah itu. Leres pokok disetel seneng mawon, insya Allah semua baik-baik mawon. Siap. Ya toh, pokoknya wis gak usah stres, gak usah mikirin sing aneh-aneh. Protokol ikuti ngono wae. Berita-berita sing gowo-gowo efek petoro kala ngono kuwi wis gak usah di terlalu diikuti. Jadi ikuti tapi cuma sekedar informasi ngono. Cuma sekedar wis iya ngene. Ini jopo tetap waspada soalnya selain virus ini kan ya akeh, hepatitis ya ada, ya ono. Terus sing duduk virus sing bakteri berbahaya TBC ku ya. Ya ono ya perlu diwaspadai gak cuma iki toh. Nek kan kemarin terlalu dispesialkan ngono lho. Terlalu diperlakukan spesial bendino iku diupdate. Coba hepatitis sak keluargane hepatitis iku diupdate terus mendino. Aduh disugui data iku mendino. Mungkin pemetaan iku warnane wis gak abang, wis ireng nyetunteng. Misal hepatitis iku dipetakan setiap hari di data ngene-ngene ada ditunjukkan. Gak cuma corona to. Wong lebih gila. Nah, ngopo kok virus iki kok di apa ya? Jumbul-jumbulnya ya, yang penting nolus mbong akhir tangkepan-tangkepan ini Joko sih. bebas proyeksikan lah apa dewe ya bes lor, ini mau disclaimernya aku cuma mau cok nih tentang pengalamannya Mbak Mayang Sari Cookies tadi. Engko akune ya tak deleh ning deskripsi gini ambe postingan asline sing ning grup iku mau. Iki aku reaksi cuma jauhan ae. Soale sing tak reaksi yo wis wae apa nek. Wis matur suwun wis nyimak muga-muga penyakitnya dah hilang. Balik maneh kondisi normal, pikiran-pikiran positif dibangun. Oke, matur suwun. Ojo lali. Jaga kesehatan. Goodbye. Silakan subscribe Nuklir TV. Kalau tidak subscribe, seruduk unta.